warahmatullahi wabarakatuh. Dreamless, posisi saya ini tuh ada di Polda Kalbar dalam rangka penyambutan pasukan Korps Brimob Polda Kalbar yang baru saja bertugas di Papua. Nah, bersama saya saat ini sudah ada Kapolda Kalbar, Bapak Irjen Didi Haryono. Pak, gimana kabarnya di Pak pada hari ini, Pak? Alhamdulillah. Ya, kami sangat berterima kasih. Kami sangat bersyukur ya, anggota-anggota kita berangkat 432, kembali pun 432, semua dengan selamat, sehat, walafiat, dan tidak ada satupun yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ini semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan perlindungan kepada kita semua. Yang kedua, sebagai ucapan syukur, ya, kami makan bersama nih di lapangan Napel ini, makan durian. Makan durian ya, ya, kebetulan ya, hari ini ya musim durian di Kalbar ini, di Pontianak ini ya, bersama-sama dengan teman-teman ini ada Pak Ketua KONI bersama jajaran ya, kita makan bersama-sama nih buah durian yang paling enak ya, yang paling lezat ini semuanya nih, semuanya adalah durian dari durian lokal semua nih, dari Pontianak, kemudian ada juga yang dari mana, Cekadau, dari Cekadau ada juga, kemudian dari Sintang ada juga, ini semuanya nih warna-warni durian yang ada di Kalimantan Barat dari berbagai kabupaten. Diborong ke sini, Pak ya. Dibawa ke sini ya sama teman-teman kami nih, ini Pak, Pak Udin yang membantu semua kelancaran ini. Makasih Pak Udin. Ya. Itulah teman-teman ya, kami sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, anggota-anggota kita semuanya selamat. Itu saja yang kami ingin sampaikan, dan ucapan syukur itu kami makan bersama, makan durian lengkap buah nih, semua hadir, teman-teman media juga hadir, semua makan makan bersama-sama, kita habiskan ini satu mobil besar durian ini ya. Ini sepuas-puasnya. Ya, sepuas-puasnya. Tambahan sedikit nih, Pak. Ini kan Bapak kan juga asli Putra Kalbar, Pak. Ini kalau ya, ngomong-ngomong soal durian, Bapak itu paling suka durian dari wilayah mana nih, Pak? Oh, semua. Semua. Ya, semua. Ya, kami biasa ya, kalau nggak di Punggur, kita ke Sungai Kakap, kemudian kita ke Balai Karangan. Ya, kebetulan Pak Gubernur pun hobi makan durian juga ini. Beliau sangat sangat atensi dengan buah-buah yang ada di Kalimantan Barat, terutama durian. Silakan datang ke Kalbar, kita makan durian banyak-banyak. Oke, amin, siap. Makasih ya. Oke, makasih. Iya, nanti mulai dari singgir sendiri ya, dari penjelasan Pak Kapolda. Ini penyambutan dari pasukan-pasukan Brimob Polda Kalbar yang tangguh-tangguh ini, mereka baru saja bertugas dari Papua itu kurang lebih 3 bulan mereka di sana, dan pada hari ini mereka itu kembali ke Kalbar setelah selesai melaksanakan tugasnya, dan kondisi di Papua sana sudah berangsur-angsur kondusif. Dan pada hari ini mereka ini juga melaksanakan makan bersama, makan durian bersama. Ini semuanya merupakan durian lokal yang dibawa oleh Pak Kapolda, dan berhubung memang pada beberapa hari terakhir ini sudah masuk ini Pontianak itu diserbu buah durian lagi ini, jadi durian-durian dari berbagai wilayah Kalimantan Barat itu sudah mulai panen juga pada bulan Desember ini, dan jalan-jalanan di kota Pontianak itu sudah juga diramaikan oleh berbagai pedagang-pedagang durian yang berasal dari berbagai wilayah Kalimantan Barat. Nah, kalau misalkan kalian nih yang ada di luar Kalimantan Barat, ini momen yang tepat nih kalau misalkan kalian itu mau menjajal durian lokalnya Kalimantan Barat, karena durian lokal Kalimantan Barat itu memang kecil-kecil tapi rasanya itu nikmat. Nah, Tribunus, untuk informasi selengkapnya kalian dapat akses saja ke portal berita Tribun Pontianak di tribunpontianak.co.id ataupun di portal channelnya Tribun Pontianak di channel YouTube-nya ini. Oke, sekian dari saya dari Kota Pontianak, Tribun Pontianak, Ferento melaporkan. Saya mau nikmatin durian dulu ini.